Ma depetu, ma depetu, ma ta'ajjub. Untuk menunjukkan ta'ajjub, menggambarkan ta'ajjub. Sekiranya seorang manusia tu bila Tuhan dia menguji dia, menduga dia dengan apa? Akramahu. Banyak tafsir menyebut akramahu ay bil mal. Maksudnya dengan beri dia harta dan kekayaan. Ada riwayat lain menyebut akramahu maksud memuliakan ni Allah angkat diri dia, Allah angkat nama dia ni terkenal dalam masyarakat. Mungkin dalam masyarakat ni Allah bagi dia orang soho, orang yang dikenali. Allah bagi dia jawatan, jawatan. Allah bagi dia jadi gotu, pengurusi goni, pengurusi goni. Maksudnya dia tu orang yang dikenali, orang soho, ada jawatan, ada kedudukan dalam masyarakat. So, yang kedua plus topak lagi wana amahu. Allah bagi nikmat yang banyak, kesenangan yang banyak, kelapangan yang banyak dalam hidup dia. Biasanya sekaligus kita nampak kalau seorang tu Allah bagi nikmat lagu ni, oh dia berasa senang sungguh dah lah. Senang sungguh dah, nikmat besar sungguh dah. Sebab tu bila mari nikmat lagu ni, kebiasaannya kecek lagu mana? Fayaqulu rabbi akraman. Tuhan aku telah memuliakan aku. Baik. Dalam ilmu balaghah, akraman tu disebut hazaf wa zikr. Dia buang, dia hazah gapo? Ya mutakallimin pada akraman. Sepatut fayaqulu rabbi akramani. Dia ada ya bebek. Tahu ya bebek? Ya bebek ni ya tak ada titik. Ada ya, dia buat titik dua. Ada ya tu ya saja-saja, titik tak ada. Kita ngaji dulu dia panggil ya bebek. Patut akramani. Tapi ya mutakallimin tu dihazah dibuat. Ada sebab dalam ilmu balaghah. Nanti kita hura pada ayat kedua. Sebab serupa je. Fayaqulu rabbi ahanan pun patut ahanani. Dalam ilmu balaghah. Okey. Sini. Sini ni kalau kita tengok. Bapa Allah kata betul lagu ni dianggap ujian yang berat, ujian yang dahsyat. Sebab manusia Allah bui ujian gini, dia tak kata tu ujian, melainkan dia berasa tu nikmat Tuhan bui. Tu nikmat Tuhan bui. Sebab manusia ni hak dia berasa ujian ialah benda yang khilaf dengan kesenangan, khilaf dengan kecenderungan, khilaf dengan kegembiraan hati dia, baru dia kata tu ujian. Contoh deh. Contoh. Antara nikmat yang Allah bagi manusia ialah kesihatan tubuh badan. Waktu dia sihat, waktu dia tak sakit gapo, waktu dia segar mega, pernah dak dia kata teko sihat tu, oh ni dugaan Allah atas aku, ujian Allah atas aku. Dia rajin dak kecek gitu? Tak rajin. Dia manusia ni dia punya mentaliti, dia punya psikologi hok dia anggap ujian ni benda yang tidak menyeronokkan hati dia. Benda yang dia tak suka. Hok teko sihat dia tak kata ni ujian, bila dia sihat dia tak kata ni dugaan, dia anggap tu nikmat. Tapi bila dia kena demam seminggu, Panadol minum air tak segar, Panadol minum air baru tak tangan atas dai. Oh. Tuhan tengah menguji aku. Teko tak segar tu baru dia berasa ni ujian Tuhan. Ni dugaan Tuhan. Tapi teko sehat sat ni, oh tak kata ujian juga ni, dugaan juga ni. Jangan duk sedak sangat, jangan duk galik sangat. Tapi teko sakit tu baru tak tangan, oh Tuhan nak uji aku demam seminggu. Contoh nikmat kekayaan. Sebab semua orang ni suka kaya. Semua orang suka kaya, dia berasa tu nikmat. Tak ada kata, Tuhan we harta banyak ni ujian juga ni. Banyak duit ni dugaan juga. Dia tak kata teka tu. Teka nego dia rugi. Teka syarikat dia bankrupt. Teka bank isytihar dia muflih.
Allah uji yang sungguh. Duk nego tengah naik molek, mencanok naik molek, tiba-tiba beruk jatuh. Oh, uji yang sungguh. Tak ada sengkorak dah. Ha, teka hak jatuh tu, teka rugi tu, teka bengkrak, baru dia kata tu uji. Teka hak duit banyak tu, dak rasa nikmat. Ha, tu. Jadi sini ni apa kata benda lagu ni ni ujian besar, sebab manusia biasa ralik dengan ujian lagu ni, dia tak khabar tu ujian tu dugaan, tapi dia berasa tu nikmat. Ha, dia berasa benda hak lagu tu tu hak dia suka-suka tu nikmat, bukan ujian. Ha, sebab tu kata dugaan besar tu, sebab ramai orang ni terlepas pandai benda lagu ni. Jadi kalau nak tengok cara orang kafir mikir ni, dia kecek lagu mana? Fayaqulu rabbi akraman. Tengok. Tuhan with dia berapa? Dua. Akramahu wa na'amahu. Bila dia kata Tuhan with nikmat, dia sebut so ke dua? Dia sebut so ke dua? Dia sebut so. Dia sebut ke apa? Fayaqulu rabbi akraman. Hak akramahu tu. Sedekat Allah wa na'amahu, patut akramani wa na'amani. Tapi dia tak sebut hak tu. Dia sebut hak harta. Dia sebut hak kedudukan. Dia sebut hak pangkat. Sebab hak tu duduk depan dia apa? Oh, Tuhan aku telah memuliakan aku. Akraman saja. Duk mana na'amahu tu? Sebab dia fikir ni harta banyak, dia fikir duit banyak, dia fikir aset banyak, dia fikir sehat banyak, dia fikir aku pengaruh kau tu, pengaruh kau ni tu ya. Tapi nikmat hal lain dia tak sebut. Inilah ucapan jenis manusia yang kupu, ucapan dengan rasa bangga, bukan ucapan yang rendah diri. Dia sebut ni Tuhan telah memuliakan aku ni, nak bangga pada orang lain. Bukan dengan ucapan rendah diri, bukan ucapan tawaduk, walaupun kalimah tu dia nisbah atas Tuhan lagi. Fayaqulu rabbi akraman. Tapi tidak dengan seikhlasnya. Ha, okey. Baik, poin di sini ialah kita jangan hidup ni menjadikan penanda aras, benchmark kita. Nak netu Tuhan sayang ko, Tuhan hina ko, berdasarkan kepada harta dan kedudukan. Ha, contoh, kalau orang tu kaya, jangan duk sangka Tuhan sayang ke dia, Tuhan tengah memuliakan dia. Kalau orang tu tak ada piti, orang tu miskin, bukan tanda Tuhan tak suka dia, Tuhan menghinakan dia, tak. Bukan tu penanda arah dalam agama. Bukan kalau dia tu soho, orang kenal, gimana orang nak pukul gambar, gimana orang nak selfie dengan dia, bukan menunjukkan dia mulia di sisi agama, tak. Bukan orang ni, eh siapa dia ni, muka tak raja kelih, muka tak kenal, muka tak soho, duk ujung kapung, bukan penanda dia tu hina di sisi Allah, tak. Sebab taklang agama bui jelah dah, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi nak bahas sini, kadang-kadang benda lagu ni ni boleh berlaku dalam masyarakat dan boleh berlaku kepada keluarga kita sendiri. Contoh, anak-anak kita. Kalau kita nak beli baju ke, nak beli kasut ke pasar raya, kita pergi kedai lalu. Kalau kita nak beli lah ni kasut hok debek-debek, hok tak soho mana, dia jenis. Boleh kau beli kasut ni, Bel? Tahu. Ha. Tahu gitu, tadi bila dia erik muka tahu, dia kenal kau tak sih benar. Dia tak sih. Dia nak kasut hak ada jenama Adidas, hak jenama Nike, hak jenama apa lagi, Timberland kau. Sebab orang abah sayang kita pakai Adidas, sayang hak sebelah meja tu pakai Goni, tak kena pakai hak lagu lain. Dia jadi penyegar, dia jadi rendah diri, dia berasa kodi kalau dia tak pakai kasut opesin supaya sayang dia. Bagi dia nilai status dalam masyarakat ni kalau dia pakai kasut selain pada tu, maknanya orang anggap bukan anak orang senang, bukan anak orang kaya. Dia nak logo Adidas tu juga. Tito pun kita tengok 250.
Lepas tu ada kedai sebelah, logo lebih kurang dah, tapi huruf tu dia terbalik. Koalisian Adibas. Oh, walau-alau lah dah. Lagu mana be? Logo pun serupa dah. Cuma Adibas tu orang tak perasan. Orang ingat kau Adidas. Hak tu berapa? 25 riyal. Hak sana ni hak ori 200 tengah. Tak sih. Walaupun logo serupa Adidas, cuma D dengan B tu balik pun 25 riyal. Tak sih. Sebab dia tahu kalau pakar ni saya dia boleh cari selalu. Mana kurang kasut ni? Mana kurang kasut ni? Dia jadi penyegar. Macam juga kalau kita ni orang susah lah kata. Ada kereta kaca buruk pula. Kereta kaca yang buruk ni lah bawa anak pergi sekolah. Lagu mana tengok muka anak kita dalam kereta tu? Agak-agak. Tak paling kiri kanan dah duduk gini. Paling tu takut tengok saya. Ayah dia bawa Pajero. Paling alik ni BMW. Paling alik ni. Dia jadi segangan diri. Oh, naik kereta buruk. Kaca buruk. Lepas tu, orang belaga 14 kali dah. Tak aja ketuk sekali abu. Biasalah, orang kerja ni tak ada betis kan. Tapi nak wayak dia tu jadi malu, ayuh. Kalau nak ambil orang bila-bila, jangan ayuh ambil depan sekolah ni, ayuh. Kita kereta ujung-ujung, kita kereta ujung. Takut saya dia tengok ni, dia tu masuk oleh kereta lagu tu. Mungkin tak berlaku pada semua orang, tapi nak wayak ada orang jenis, mari siapa tahap berlaku dah benda gini. Dia bukan kata nak menghina ayuh dia, tapi dia jadi segar dengan keadaan itu. Sebab bagi dia, status mulia ni, oh, kena kereta lagu ni, kena ada duit lagu ni, kena pakai cakgon ni. Masyarakat yang angkat mertabak sedemikian. Oh, ingat, Islam tak ajar lagu tu, agama tak ajar lagu tu, syariat tak ajar lagu tu.